Halo kawan-kawan, jadi balik lagi di After Data Time. Ya, pada kesempatan kali ini kita lagi ada di perempatan Pandegiling ya. Nih, tepatnya di ada BCA ini. Nah, di sini spesialnya ada apa? Ada semacam bubur kacang hijau yang spesial banget. Nah, penasaran kan? Seperti apa kacang hijaunya? Sebelumnya buat kalian yang baru join di channel ini, aku ucapkan salam kenal. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga untuk lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk follow di Instagram saya di @avetsukajajan. Tanpa basa-basi, kita langsung menuju untuk video utamanya. Kuy gaskun. Ya, jadi tempatnya tuh kita langsung ke sini. Dan ini untuk kita udah nemu sih. Dan di sini untuk sedia es kacang hijau asli, mantap sekali kan? Makan sini. Jadi wis ngerti forecast-nya kayak itu ya. Oh. Justru kalau ramai biasanya waktu hari apa? Bukannya malam Minggu gitu. Malam Minggu ramai. Biasanya sampai 6 kilo itu malam Minggu. Oh. Mantap sekali. Iya nih kalau hujan. Iya, kalau hujan semua kena terdampak. Semoga-moga tambah laris nih, Mas. Namanya es kacang hijau apa, Mas? Kacang hijau asli. Kacang hijau asli. Itu aja. Enggak ada Pak siapa gitu. Enggak ada namanya ya? Enggak ada. Cuma itu asli toh. Kuasnya habis. Nah, yang jualan bapak ini, atas nama bapak siapa ini, Pak? Khairul Anwar. Siapa? Khairul Anwar. Khairul Anwar. Udah kayak itu kiper Persela aja, Khairul Huda ya. Iya. Mantap sekali. Harganya berapa, Mas? Satu porsinya gini. 6.000. Mantap sekali. Ini untuk warungnya, penampakan warungnya kawan-kawan. Dengan Mas siapa itu? Effendi. Mas Effendi sama Bapak Khairul Huda. Khairul Anwar. Mantap. Oke, makasih, Pak. Oke, kawan-kawan. Jadi di sini kita sudah mendapatkan satu porsi untuk es kacang hijaunya. Nih. Kalian bisa lihat nih, kawan-kawan. Gila. Wah. Jadi spesialnya di sini itu apa sih? Sebenarnya kacang hijaunya sih biasa aja ya. Kita lihat kacang hijaunya tuh biasa aja. Nah, tapi yang di sini spesialnya itu, kalau kalian perhatikan lebih dalam, nih kacang hijaunya tuh gak hancur, gak ada yang hancur tuh. Jadi dia masih berbentuk yang posisi normal gitu loh. Mantap sekali. Ini tuh tempatnya ada di jalan perempatan Pandegiling kawan-kawan. Kita makan dulu aja ya. Ciao. Jadi kacang hijaunya itu bisa lepas, bisa tuntas di mulut, waktu di dalam mulutnya tuh pure gitu. Parah sih. Harga murah, cuma 6.000-an aja kawan. Sudah bisa mendapatkan satu porsinya. Wah, gila. Ini tuh letaknya di jalan perempatan Pandegiling kawan-kawan, gampangannya. Pokoknya kalau kalian di perempatan Pandegiling yang arah Tunjungan Plaza, nah itu kalian bisa namanya ini, bisa nemuin tempatnya ini ya. Untuk namanya itu es kacang hijau asli namanya, jadi tanpa nama cuma tulisnya asli gitu aja. Super sekali.
Jadi es kacang hijau itu sebenarnya aku biasa aja. Suka banget yang enggak suka banget yang enggak. Balance. Tapi yang menurutku kenapa aku suka di sini karena ya itu. Karena kacang hijaunya itu enggak hancur duluan sih saat dimasak, proses masaknya ya. Tapi bisa hancur sewaktu apa ya, disajikan gitu. Tidak tahu kalau mama kacang hijau kan biasanya kalau hancur kan waktu kita kan tahu kalau mama kacang hijau itu biasanya dimasaknya langsung hancur kan, tapi di sini enggak kawan-kawan. Nih kalian bisa lewat, gila keras banget ya. Kalian bisa lihat nih, wah. Biasanya tuh kalau di sini tuh ramai banget. Mungkin kalau mungkin sekarang lagi apa ya? Lagi weekend. Jadi agak sepi gitu. Tapi percayalah biasanya tuh ramai banget kawan-kawan. Kalau kurangnya menurutku di sini tuh karena enggak ada kayak makanan tambahan, dalam arti enggak ada kayak sate-sate yang enggak ada. Jadi enggak ada sate-satean, enggak ada gorengan, enggak ada apapun. Cuma memang jualan ini aja. Seger banget kawan-kawan. Wah, gila. Kenyang aku. Padahal cuma minum es kacang hijau ya. Tapi bisa sekenyang ini kawan-kawan. Mantap sekali. Dan nyangkut. Aduh. Jadi mengenai es kacang hijaunya itu menurutku worth it banget. Dengan harga 6.000-an, ya kan, porsinya cukup banyak. Cuma kekurangannya mungkin ya karena nggak ada kayak teman makannya, dalam arti jajan sate-satean maupun gorengan. Tapi kalau ditanya worth it banget. Porsinya banyak, tempatnya juga lumayan enak. Jadi worth it lah. Aku rekomen banget kawan kalau mau, untuk kalian mau destinasi di tempat warung ini kawan-kawan. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika kalian ada info menarik tentang makanan lainnya, kalian bisa komen di komentar. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk stay happy, stay healthy, and stay kreatif. Bye-bye.